Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Family Toys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Dan semoga teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga dan kali ini adalah video pertama saya. Mudah-mudahan kedepannya akan selalu ada video-video berikutnya yang selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba unboxing Hot Wheels Regular tahun 2020 lot G. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Kita bisa tahu ini lot G atau lot A, B, C, D, F, G sampai Q. Setiap tahunnya dilihat dari kode ini. Ya, langsung kita mulai aja. Di dalam dus, satu dus ini Hot Wheels isinya ada 72. Jadi satu dus ini isinya ada 72 piece, dan kebetulan lot G ini saya mendapatkan ini saat ini ada di bulan Mei. Jadi saya udah masuk di pertengahan sekitar tahun 2020. Jadi di 2020 bulan Mei ini saya baru dapatkan lot G. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mendapatkan lot G lebih dulu, ya kan? Nah, kebetulan saya baru dapat, jadi baru kali ini saya ada kesempatan untuk unboxing. Dan di sini kita lihat semuanya dusnya masih dalam keadaan segel. Ini sisi atas, ini sisi bawah. Jadi segelnya itu ada dua, di atas dan di bawah. Yang di bagian atas, nah, kita lihat kondisi segelnya masih keadaan bagus. Nah, di sini ada tulisan SNI. Ini artinya dus ini masih segel. Pastikan teman-teman kalau yang membeli Hot Wheels dalam jumlah satu dus, pastikan segelnya ini masih dalam keadaan bagus, dalam keadaan baik. Jangan sampai ada bekas sobek atau yang lain-lain. Biasanya kalau udah ada bekas sobek atau yang lain-lain, kita khawatir di dalamnya itu udah nggak lengkap lagi. Khawatirnya ya. Mudah-mudahan sih teman-teman yang dapat seri Hot Wheels lot apapun yang dalam keadaan segel semuanya masih dalam keadaan baik dan lengkap. Ini tadi yang lot, yang bagian atas kita lihat masih dalam keadaan bagus. Ini yang bagian bawah masih bagus. Insya Allah mudah-mudahan dalamnya juga masih lengkap. Ada ban karetnya nggak ya? Penasaran. Langsung kita unboxing aja ya. Unboxing ini salah satu momen-momen yang kalau buat saya momen yang apa ya, mengasihkan. Setiap kali belanja ya ini momen yang seperti ini yang mengasihkan, karena kita penasaran di dalamnya ada apa. Ya dah, isinya ada banyak. Nah, ini terdiri dari dua layer. Ini yang lantai atasnya dulu yang kita buka ya. Jadi satu gini ada 36 piece. Nanti di layer duanya ada 36 piece lagi. Jadi totalnya ada 72 piece. Langsung kita mulai aja. Ini tiga Hot Wheels pertama. Yang pertama ini yang atas ada Road Bandit. Yang bawahnya ada Chevy Nova Wagon. Nah, yang bawahnya ini ada Ford Mustang 2005. Nah, ini yang jatuh. Tiga Hot Wheels berikutnya ini ada Don't Eat Up yang paling atas. Nah, yang berikutnya ada Warp Speeder, yang bawahnya ada Wheelchair. Kelihatan jelas semuanya ya. Wah. Yang ketiga, ini dia. Ada Duck and Roll. Aduh, jatuh. Nah, ini Duck and Roll. Ini lumayan unik nih bentuknya bebek. Mirip kayak
logonya teman kita PX Hobby. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu PX Hobby yang udah lumayan terkenal itu. Nah, kurang lebih logonya mirip seperti ini. Nah, itu channelnya Om Paung ya. Ini Subaru Impreza. Subaru Impreza warna merah. Nah, ini detailnya lumayan bagus nih. Nah, ini saya suka nih. Kalau dilihatin. Nah, coba ya. Kelihatan nggak guys? Ini di depan lumayan detail ini. Ada lampunya. Ya kan? Di bagian belakang juga ada lampunya. Aduh, kurang jelas ya. Kurang jelas, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan teman-teman yang dapat Hot Wheel ini bisa lihat. Kurang lebih ini samar-samar. Di sini ada lampu dan di sini ada plat nomornya. Dan yang paling saya suka lagi apa? Ini warnanya polos. Jadi real car-nya dapat banget ini. Jadi biasanya kan kalau real car ada yang warnanya tuh coraknya macem-macem. Ya kan terlalu rame. Kalau buat saya pribadi jatuhnya real car tapi kurang dapat. Kalau ini dapat banget ini. Ini bagus banget ini. Masya Allah nih warnanya juga bagus merah marun. Nah yang berikutnya itu ini. Dia per dragger. Dia per dragger warna pink. Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, ada Honda Monkey. Wah, bagus banget ya Honda Monkey-nya nih. Honda Monkey warna putih. Wah, ini jangan sampai kelewatan nih, guys. Keren nih. Keren banget ini. Honda Monkey. Nah. Terus berikutnya ada Mazda RX-7. Ini juga lumayan bagus, tapi ya yang kayak tadi saya bilang, ini mobil aslinya ada, tapi coraknya itu terlalu rame. Jadi kesan real car-nya kurang dapet. Nah ini kebetulan kayak Mazda RX-7 juga kurang detail. Lampunya nggak jelas. Polos ya, nggak ada lampu. Terus di sini juga motifnya terlalu rame. Bannya juga agak-agak futuristik atau fantasi nih ya jatuhnya. Saya juga kurang paham, tapi yang jelas kurang dapet. Nah ini yang bawahnya ada warp speeder. Oke next, lanjut lagi. Ah, ini ada Motosaurus. Wah, ini kalau di tempat saya nih kalau lagi jualan ini paling banyak diincar sama anak-anak ini. Anak-anak umur-umur sekitar 3 sampai 6 tahun ya, yang cowok. Kalau yang cewek mungkin ada juga mungkin, tapi paling banyak cowok sih. Ini kalau lihat Hot Wheel ini ditawarin real car pun nggak mau. Ya anak-anak memang begitu. Dunianya beda sama orang-orang yang udah lebih dewasa. Jadi imajinasinya masih ini ya, berbeda lah. Dia lebih berpikirnya kartun, suka yang warna-warni, ya kan. Nah ini kita ketemu lagi Mazda RX-7. Ada dua berarti ya. Yang berikutnya ini ada Octan. Oke guys, next. Nah ini dia. Ini ada Power Rocket. Warna biru. Wah, bodinya plastik bening. Banyak yang tanya, Om kalau seumpama Hot Wheel bodinya plastik ya? Ada yang plastik ya? Tapi kalau buat saya plastik gak masalah sih, karena Hot Wheel kualitasnya juga bagus. Jadi apa ya, dia plastiknya tebel. Jadi kalau seumpama jatuh atau dibanting-banting insya Allah masih kuat. Ya asal jangan terlalu berlebihan aja. Kadang kalau anak-anak kan kita nggak tahu ya, kalau semua terlalu berlebihan ya nggak menutup kemungkinan untuk bisa rusak juga. Nah ini ada Chevrolet Impala. Nah ini dia. Oh ini mesinnya keren nih. Mesinnya keren banget. Oh. Nah ini nih yang paling bagus nih. Nissan GT-R R35. Oh, ini lumayan bagus ini. Warna favorit saya, putih. Sayang nggak ada nomornya. Kalau ada nomornya, keren. Wah, ini guys, keren nih guys. Ini di dalam, di belakangnya lampunya ada loh, sama plat nomor. Wah, ini layak dikoleksi ini. Layak dikoleksi. Ini juga real car-nya dapet. Dia strippingnya simple, minimalis. Jadi nggak terlalu rame. Ini masih oke lah buat dikoleksi. Jangan sampai ketinggalan guys. Wajib itu, wajib di koleksi.
Nah, ini ada lagi Ford Mustang 2 plus 2 fastback. Nah, ini edisi Golf. Buat yang suka muscle car sama yang suka Golf edition, nah, boleh dikoleksi. Ada lagi Mattel Dream Mobile, ya kan? Nah, ini ada Dodge D100 nih. Nah, warnanya orange, keren. Oke, next lagi. Wah, ini mobil apa nih? Oh, mirip-mirip mobil bugi ya. Mirip-mirip mobil bugi, tapi agak-agak fantasi sih. Tapi nggak apa-apa, lumayan bagus ini. Mesinnya keluar. Ada knalpotnya juga, keluar. Mirip-mirip Bone Shaker. Ya kan? Nah, ini. Yang lumayan keren tuh ini nih. Thomas and Friend. Lokomotorin. Tulisannya sih Thomas ya, tapi bentuknya agak-agak beda sama yang di film. Mungkin ini edisi Hot Wheel, Thomas edisi Hot Wheel. Tapi bagus. Buat yang punya anak-anak, buat yang punya anak yang hobinya Thomas, boleh nih, layak dikoleksi. Terus yang berikutnya ini ada itu Turbocharged. Nah, ini ban belakangnya gede nih. Ban belakangnya gede. Oh, base-nya plastik kayaknya. Base-nya plastik. Saya pikir base-nya besi. Kalau besi biasanya kalau bannya gede, base-nya besi larinya lumayan kencang. Tapi belum tentu juga sih. Tergantung, harus dites dulu ya. Mungkin yang anak-anak racer, teman-teman yang suka racer Hot Wheel jauh lebih tahu. Nah, ini ada lagi Mattel Dream Mobile. Udah yang kedua kalinya, tadi yang pertama udah ada. Nah, ini dia nih yang lumayan dicari sama teman-teman. Land Rover Series 3 Pickup. Nah, ini lumayan nih, udah banyak keluar beberapa warna ya. Yang saya tahu tuh ada warna telur asin. Terus warna ini. Sisanya saya lupa. Ada 3 atau 4 sama ini ya, kalau nggak salah. Kalau supaya saya salah, dikoreksi. Teman-teman yang lebih mungkin yang lebih fokus koleksi di sini bisa dikasih keterangan di bawah ya. Nah, ini Porsche Carrera. Warna kuning. Ini yang saya tahu ada warna hitam sama biru. Ini kalau di custom kayaknya lumayan juga nih. Dibikin RWB atau mungkin model yang lainnya. Bagus. Cavatino. Nah, ini dia nih. Batman Gold, Batmobile Gold. Wah. Keren ini. Keren. Wow, bagus. Buat yang pecinta Batman wajib nih. Wajib koleksi. Warna gold. Terus berikutnya ada custom 71 El Camino sama RV apa nih? Ya, yang mobilnya dua begini deh. Belakangnya Yet. Bacanya bingung saya. Maaf. Next. Ah, ini dia. Towing truck. Wah, ini kalau di sini banyak diburu nih sama anak-anak nih. Kalau ngeliat truk ini langsung diambil karena mereka suka. Dia bisa towing mobil Hot Wheel yang lainnya. Jadi mungkin buat mereka bisa dijadikan sebagai apa ya? Ya buat mainan sih yang pasti, buat mainan. Jadi kalau seumpama ceritanya mungkin dia bikin cerita, oh yang satu mogok di towing sama truk ini. Nah, ini banyak dicari ini. Buat anak-anak. Mungkin yang dewasa juga ada yang suka. Terus ada lagi Turbocharged. Wah, ini yang kedua kali ini. Tadi udah dapat, ini dapat lagi. Nah, ini dia nih yang spesial. Hudson Hornet. Yeah. Hudson Hornet. Ini ada di film McQueen nih. Wah, keren ini. Ini yang banyak dicari sama teman-teman semua nih. Wah, keren.
Hudson Hornet. Hudson Hornet, yes. Wajib, wajib di koleksi. Nah, ini ada lagi Lister prototype, ya kan. Terus ada 2JZ, ya. Warna biru, sebelumnya keluar nih yang warna abu-abu. Terus ini ada lagi Greenwood Corvette. Nah, ini muscle car nih. Corvette. Oke, ini yang layer pertama udah habis. Kita masuk ke layer kedua. Nah, yang 36 pertama udah habis, jadi kita masuk ke 36 berikutnya. Kita buka ya. Jadi dia kalau satu dus itu memang begini, dibikin dua layer. Nah, supaya lebih aman packingnya ya, packingannya supaya aman. Jadi memang didesain sama dari Hot Wheels Mattel-nya itu seperti itu. Next, Ford Custom Maverick. Wah, ini bagus nih, warnanya dove nih. Ada logo apinya, ya kan? Ada logo-logo apinya. Ford Custom Maverick. Wah, keren. Nah, ini ada mobil IndyCar. IndyCar 500 warna pink. Nah, ini kalau buat yang punya anak perempuan yang hobi balap boleh nih ditawarin. Keren. Warnanya bagus. Yang bawah ada Chevrolet Impala. Warna merah marun. Nah, langsung ngebut aja kita. Ya, siapa kan. Nah. Guys, nyangkut guys. Stikernya nyangkut. Nah, udah. Yang ini karbonator. Maaf. Ini karbonator. Nah, ini bentuknya kayak botol, dan kalau buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya, ini di sini di belakang bentuknya seperti ini bisa buat buka botol. Jadi dibuka botol, cekruk. Nah. Bawahnya besi. Ya kan? Dan bentuknya seperti botol. Jadi ini belakangnya bisa berfungsi buat tutup botol. Nah, ini nih. Nah. Seperti di gambar. See? Oke, okay, next. Ini ada Octan sama Hyper Rocket. Hyper Rocker. Wah. Yang kalau kata anak-anak nih Jeep. Yang bentuknya mau rodanya gede, Jeep. Om, ada yang mobil Jeep enggak? Ada, tawarin aja kalau ini anak-anak suka dia. Kalau yang nanya orang dewasa, "Om, ada yang Jeep enggak?" Beda Jeepnya, enggak kayak gitu. Nah, ini ada lagi karbonator, kan sama kayak tadi. Ini ada lagi Road Bandit bis. Ini mirip-mirip bis tapi kayaknya bukan bis sih. Ini kayak mobil-mobilan di Thailand ya. Mobil-mobilan di Thailand yang angkutan umum mirip-mirip. Nah, ini satu lagi nih yang keren. Honda City Turbo warna merah. Warna merah. Buat teman-teman yang belum punya warna merah nih wajib nih di koleksi nih, yang fokus di Honda City Turbo. Honda Series. Wah, ini dia. Baja box. Wah. Ini mirip-mirip kayak itu ya. Apa yang kemarin yang warna merah itu, yang manga ya? Iya, mirip-mirip ini. Ini ada Volkswagen Baja Bak. Lucu ini, kecil imut. Warna putih. Iya, seri kartun. Seri kartun. Boleh nih di koleksi nih. Atau mungkin kalau yang hobi custom bisa nih diambil tengahnya. Ya kan? Depannya diganti, dipotong. Kalau ada yang bisa. Kalau saya nggak bisa. Cuma imajinasi saya aja itu, baru kepikiran. Mungkin suatu saat bisa saya realisasi, apa? Bisa saya bikin. Nah, ini ada kursi roda. Nah, ini ada City Turbo lagi. Ada dua City Turbonya. Nah, ini bone shaker. Warnanya baru ini. Ini merah marun tapi dove. Dove-nya bagus ya. Buat yang suka bone shaker boleh nih dikoleksi. Ada lagi Chillmill. Chillmill. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini real car banget ini. Real car banget ini, real car banget ini. Wajib dikoleksi ini, wajib disimpan. Tuh. Lampu belakangnya tuh. Ada plat nomornya juga. Wah, kan?
ada lampunya dua. Guys, ini tinggal ganti ban karet aja guys, dimodif, ganti ban karet. Wah, cakep lah, cakep, cakep. Ya kan, cakep banget ini. Simpen nggak ya? Simpen apa jual ya? Wah, ini dia nih, ada lagi nih Mazda RX-7 yang tahun 95, warna biru. Sebelumnya udah pernah keluar warna biru tua, warna hijau, warna kuning. Mungkin warna merah kalau nggak salah ya. Nah, ini yang baru warna biru. Terus ini ada lagi Porsche Carrera yang kuning tadi. Porsche Carrera, ini ada lagi Cilmil. Tinggal dikit guys. Banyak juga ya. Nah ini bebek duck and roll. Nah, ini lucu nih. Buat yang suka boleh dikoleksi. Mungkin buat yang punya anak kecil yang umur 2-3 tahun atau di bawah 2 tahun juga bisa. Suka yang warna-warni biasanya kalau anak-anak. Ini ada lagi Hudson Hornet. Nah ini nih, simpen nih, simpen nih. Nah, lihat tuh bentuknya tuh. Nah, ada lagi Pacifica. Pacifica Chrysler, Chrysler Pacifica nomor 8. Wah, keren ini. Ini mirip-mirip kayak mobil rally Dakar. Mungkin dimodif, keren kali ya buat dimodif bikin rally Dakar. Ininya dihapus, ganti sponsor yang realnya. Sponsornya My Family Toys. Yang terkenal si Red Bull ya. Ini Batman Gold. Nah, ini buat Batman lovers wajib. Nah, ini ada lagi Mazda RX-7 warna biru. Nah, yang bawah ini keluar lagi nih, Chopo Camaro SS warna hitam. Sebentar. Warna hitam. Ada stripping merahnya ya kan. Nah, ini depannya polos, belakangnya juga polos. Beda kan guys sama yang tadi Subaru. Subaru itu keren ya. Ini nih. Oh. Hot Wheel itu rata-rata itu mayoritasnya kalau saya perhatiin untuk detailing lampunya memang kurang. Nah, itu kalau yang Subaru tuh. Ya kan? Beda jauh, guys. Apalagi ini mobilnya ada di Indonesia ini. Wajib dikoleksi itu. Kalau saya galau, dikoleksi apa dijual ya? Malum pedagang. Nah, ini Grupo 24. Nah, ada lagi Land Rover warna apa nih, warna krem. Warna-warna krem. Kayak mobil-mobil padang pasir. Dan ini ada lagi nih Volkswagen Bajebak. Nah, ini ada lagi Indy 500 Oval sama Chopo Camaro SS. Nah, kalau buat yang belum tahu apa sih mobil IndyCar, IndyCar ini mobil balap yang ada di Amerika ini. Jadi tracknya itu dia ada yang oval, ada yang sirkuit juga sih. Ini nih. Coba ya ketik IndyCar, nanti keluar mobilnya yang asli. Seru ngeliat balapannya. Nah, ini Porsche 944 Turbo. Nah, ini juga lumayan detail nih guys. Nah, ini buat teman-teman ini perhatiin, ini di belakang ada lampunya ya kan, di belakang ada lampunya. Nah, ini kan karena dia mobilnya bentuk lampunya pop up ya, buka tutup, jadi nggak terlalu kelihatan. Dan di sini kan ada warna kuning sama putih. Nah, ini di sini juga ada tuh kuning sama putih samar-samar kelihatan. Nah, ini putih sama kuning. Ini juga lumayan detail. Warnanya polos. Kalau saya suka koleksi yang begini nih, yang polos. Jadi ya, balik lagi ke selera sih ya. Kalau saya lebih suka yang polos, jadi real car-nya dapet. Jadi kayak mobil beneran. Kayak gitu. Nah, ini wajib dikoleksi. Kalau saya galau, koleksi apa jual ya. Canda guys, ya koleksi sih balik lagi ke selera. Kalau bagus simpen, kalau seumpama memang ada kesempatan bisa dilepas, ada orang lain yang
apa namanya berminat sama koleksinya, ya kalau dinilai itu ada keuntungan atau mungkin ada manfaat di situ ya nggak masalah, dilepas aja. Kalau saya sih tergantung situasi. Tapi kalau yang benar-benar memang saya suka, nah disimpan. Ini ada lagi Linster prototype, ada lagi Creep Rod. Nah, Glass Tree. Wah, saya pikir hot item. High Tech Missile sama 2005 Ford Mustang warna hijau. Nah ini saya baru ngeh nih. Ini ternyata ada logo Hot Wheels nih di belakang. Aduh, kameranya kurang jelas ya. Nah ini yang merah ini logo Hot Wheels. Tadi saya pikir waktu yang pertama tadi itu bentuknya cuma warna orange hitam, tapi setelah saya perhatiin ini ternyata ada logo Hot Wheels-nya. Kalau lihat aslinya bagus sih. Bagus ini. Dan udah habis. Enggak ada ban karetnya, guys. Belum beruntung kali ini. Mudah-mudahan di unboxing berikutnya bisa dapat ban karet, ya kan? Ya, mohon doanya aja mudah-mudahan bisa terwujud, ya kan? Dari saya cukup sekian unboxing Lot G. Buat teman-teman yang belum dapat bisa hunting karena ini udah masuk ke Indonesia ya. Ini saya udah dapat, ya kan. Kalau yang Lot G sih harusnya udah dari kemarin ininya masuknya. Yang baru Lot H. Nah, nanti insyaallah di video berikutnya saya akan upload Lot H. Ditunggu aja ya. Nah, ini Track Hot Wheel, merek Track Racing. Ini mereknya Shark Attack. Ini ada Mega Hauler. Nah, ini Mega Hauler, guys. Bisa dinaikin, muat 50 mobil. Buat teman-teman yang suka istilahnya di loose, dibuka, suka dipajang, ya kan. Kadang kan ada teman-teman yang suka pajangnya masih dalam bentuk blister. Kalau yang dibuka bisa dipajang di sini, guys. Ini recommended banget ini produknya. Muat 50, ini bisa dinaikin, ada 5 tingkat, dan ini bagian depan bisa dibuka. Muat 2, di atas muat 2. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.